Insya Allah nanti Maret apa April jadinya? Bu Ayu? Tahun depan lah insya Allah ya. Maret apa April? Amin, amin, amin ini ya, Kisyu TV ya. Aku pengen kasih info penting nih buat kalian semua. Nah sekarang Scarlett nggak cuma punya body care aja, tapi kita juga punya face care. Ini ada facial wash. Kita juga punya ini nih, serumnya. Ini serum terbaik yaitu Brightly Ever After Serum. Paling penting juga ada Brightly Ever After Cream Day. Dan kita juga punya Brightly Ever After Cream Night. Facial wash Scarlett ini mengandung glutathione, terus juga ada vitamin E-nya juga, pastinya untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah. Udah gitu ada aloe vera-nya juga loh. Brightly serum ini adalah serum favorit aku karena ini lembut banget, teksturnya juga kalian lihat lembut banget di wajah. Ini tuh bisa banget untuk mencerahkan kulit, menghilangkan bekas-bekas jerawat dan pastinya noda-noda hitam kayak flek gitu. Kenapa aku pakai Brightly Ever After Cream? Karena kebetulan muka aku sekarang lagi nggak berjerawat nih, makanya aku pakai ini. Ini bisa melembabkan kulit wajah kita seharian pastinya, jadi semakin kinclong, glowing, menghilangkan flek-flek hitam, garis-garis halus yang biasanya kan kalau kita udah tua gini kan suka ada garis-garis halus kan, dan ini bisa dihilangin pakai ini loh. Kisyu, tadi kita udah kondangan, ya mas? Iya. Udah kondangan, alhamdulillah. Yang terima duitnya ayah lagi ya. Ya Allah. Kalau kita tadi ngasihnya ke ayah ya. Kak Igun gak pernah nih, Mas Igun gak pernah nunggu-nungguin begini, gak pernah. Dia paling bete nunggu orang, dia gak pernah nunggu. Dia kalau udah mulai sampai dateng. Ini baru pertama kali dia ngerasain namanya. Saudaranya aja gak pernah begini, dia kan lagi. Kenapa seumur-umur kakak Igun saudara? Kalau saudaranya langsung pulang, makin baju. Makin baju langsung pulang, mungkin dia doang dia mau begini ya. Dari tadi udah bolak-balik. Ayo deh, jadi gak nih pesta? Biarin, biar dia nunggu, rasain kali-kali. Ya mas? Gak ada alasan gini kenapa mau nunggu nih bela-bela gini nih. Harus! Ngomong-ngomong mungkin tau kan mulut gue. Kalau enggak, sampai sebulan gue bisa mulut gue nyap-nyap. Ini. Tadi aku kirimin kamu foto udah masuk belum? Iya, ntar aku mau post. Gak sabar banget, orang juga ntar mau post. Tau gue pakai kirimin foto yang sendiri. Hey, kita foto di sini yuk. Jelek, gak bagus. Enggak bagus. Backlight. Ih, tadi wangi bagus. Cakep. Coba, itu pinjam kasih pegang ini. Antar lu cuma dua. Dekis sama Dekis, Dekis, bertiga Kis. Dekis, sini Kis, kita ngumpul kompak. Apalagi kita diserahkan keluarga ini. Ini sayang, cantik. Yuk, happy face gimana happy face? Happy face. Abang Empok Depok. Hei ayo, mana ini panitia iniannya? Tadi katanya kita disuruh turun duluan. Ini gerah-gerah nih. Ayo. Isyu. Kalau ayah pensil ayah siapa ya? Apa? Apa? Kamu gimana?
gimana perasaannya ini udah cantik banget, udah ganteng banget. Udah biasa sih. Ready. Hai dok. Ready nggak diajak dok? Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul hari ini dalam rangka beribadah kepada-Mu untuk mewujudkan rasa syukur kami atas pernikahan Syifa dan Nanda. Kami mohon kekuatan kebersihan hati agar kami dapat melaksanakan acara di hari ini aman dan tertib. Ya Allah ya Rajak, Allah yang Maha Pemberi Rizki, berkahilah pernikahan kedua mempelai pada khususnya dan kepada kami semua pada umumnya, dan satukanlah kedua pengantin, buatlah mereka senantiasa dalam kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pemilik kasih dan sayang, perkenankanlah dan limpahkan kepada kami cinta yang senantiasa menjadi ikatan suci perkawinan, sebagaimana cinta yang Engkau anugerah kepada Rasul-Mu yang mulia, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kami dalam membina makna pernikahan. Ya Mawaddah ya Rahmah wal Maghfirah. Ya Allah yang Maha Berkehendak, jadikan mempelai sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai, dikala dekat saling menjaga kehormatan, dikala jauh saling menghibur, dikala duka saling mengingatkan, dan berbagai dikala bahagia saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikanlah mempelai keturunan yang soleh dan solehah, putra dan putri yang sejuk dan sedap di kala mata memandang, damai dan tenang di kala kedekapan, yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Ya Allah pemilik kebahagiaan, sempurnakanlah kebahagiaan keduanya dengan menjadikan perkawinan ini sebagai ibadah kepada-Mu dan bukti penguatan cinta kami sebagai sunnah Rasul-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dari pendahulu kami,
karena Engkau Zat yang Maha Pengampun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Soleh dan soleha, buruan jangan lama-lama biar anak kita sepantaran lagi ya. Biar
anaknya punya geng lagi buat Nanda. Jagain si Pak, bahagiain si Pak. Buat si Pak kayak gini sama Nanda tuh nggak gampang deh. Ilusiar banget gue. Pokoknya apapun yang terbaik buat kalian, kita semua doain. Yang penting siapa bahagia. Sebelumnya mau ngasih pantun. Oh ini seru nih. Jawab ya. Oke, okay, oke. Okay. Air mengalir ke tempat rendah. Turun berkumpul hingga ke muara. Pernikahan hari yang indah. Semoga bahagia sampai hari tua. Ayo waktu nikah, undang lihat lagi. Dunia akhirat. Amin. Ingat lu deh, kalau udah kawin buat telepon diangkat. Jangan sampai enggak diangkat ya. Ingat teteh lu, teteh lu, teteh lu. Spesial lagu ini buat Siva, tapi aku bingung lagu apa ini. Mungkin ini lagi musim bunga sakura. Gue pengen nyanyiin lagu sakura buat Siva Menanda. Boleh minta tepuk tangannya biar semangat. Nah, buat Miss Vega di ujung sana. Miss Vega. Senada cinta bersemi di antara kita. Pokoknya sukses terus ke Siva, happy terus sama Nanda, pokoknya lancar. Cepat punya momongan, dan yang paling penting bahagia selalu ya. Untuk Ayu, ya, Ayu kita doain mudah-mudahan cepat nyusul, ya kan?
waktu itu soalnya waktu ngundang ya, aku keceplosan bilang ini, ya Ayu dilangkahin. Kata dia, ini gimana sih dilangkahin ke Ayu deh gitu. Jadi mudah-mudahan segera dipertemukan jodoh yang baik ya Ayu. Dan buat mempelai, Syifa dan juga Mas Nanda, semoga sakinah mawaddah warohmah, bahagia selalu. Rumah tangganya selalu melibatkan Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarin, diberikan kebahagiaan. Amin, selamat ya. Selamat menempuh hidup baru untuk Syifa dan Nanda. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, langgang terus, punya anak banyak. Cepet-cepet ngomongan pokoknya. Selamat dan welcome to the journey. Welcome to the journey, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy wedding buat Nanda sama adikku Syifa. Semoga selalu dilindungi oleh Allah. Pokoknya dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan sayang. Sakinah mawaddah warohmah. Terus, sukses. Sukses. Pokoknya segala cita-cita dikabulkan lah. Tercapai. Terus buat ponakan Tante Dewi, Kis. Duki, sayang, sukses selalu, sayang mama. Pokoknya jadi anak yang bermanfaat buat orang tua, buat keluarga, buat negara. Amin ya robbal alamin. Buat Teh Ayu. Kalau buat Teh Ayu, pokoknya yang terbaik buat adik aku deh. Aku tidak bisa, aku nggak bilang semoga sesegera mungkin. Yang pasti yang terbaik dari Allah aja. Ayu bahagia, kita juga ikut bahagia. Pokoknya Ayu sesegera mungkin Allah itu memberikan jawaban yang terbaik. Nanti kan kadang ada orang nanti kalau aku udah cepet-cepetan kalau Ayunya belum siap gimana ya kan? Jadi intinya adalah mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan buat Ayu. Apapun yang Ayu lakukan itu berarti yang terbaik buat Ayu. Kebahagiaan Ayu, kebahagiaan kita semua. Amin. Terima kasih. Banyak ya, Mama. Ini lagi mau Mama datang. Danang dicegat sama Mama. Harus Mama tungguin. Ya nungguin Mama, Papa. Jadi itu tadi Mama kan terbang. Papa ternyata nggak pulang-pulang, dia mendanang aja. Papa itu telepon dari awal itu, ma tungguin kita, pengen datang ke tempatnya Ayu, Kis. Danang ditelepon Mama, kamu di mana? Mau ke tempat ke Ayu, bareng-bareng sama Mama, bareng sama Mama. Oh ya udah, Mata. Hi Kis, you TV. Ini Mama minta maaf dulu sama pengantin. Gak tahu ah. Karena Mama juga harus minta maaf sama Danang. Danang minta maaf ya, Danang nungguin Mama lama. Terus kita datangnya sengaja terakhir. Karena Mama mau beresin kursi sama meja. Makasih ya, Mak, udah dibantuin beres-beres. Repot-repot. Danang tuh padahal udah kesini. Paling bagus dia nih, yang mau bantuin beres-beres. Mau bantuin beres-beres meja, takut nih. Sampai tadi gue lagi nyanyi sama KDP mau pegang. Demi Allah, mata gue panjang. Karena gue buat mana si kumis. Katanya pada mau datang. Kena lo, gue cuekin seminggu lo pake gitu. Jangan dong datang. Tadinya juga gini, kalau seandainya udah bubar, kita mau datang ke rumah aja. Gitu. Oh, orang zaman dulu banget ya. Datangnya ke rumah. Tunggu dulu, tapi kita belum ngucapin selamat dulu sama Syifa Mananda. Mudah-mudahan Syifa Mananda teladannya itu seperti ayah sama ibu. Amin. Ya, bagaimana membina hubungan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu gak gampang. Mama ngerasain rumah tangga yang enak itu after 15 tahun. After 15 tahun. Berarti ujiannya 15 tahun pertama. Ya Allah, gue masih jauh banget. Baru masih kurang banget. Sabar Bu. Ada. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan Anda masih bisa melewati masa-masa adaptasi. Mama bilang sih harusnya dia udah ya, karena pacarannya kan lama gitu. Jangan sampai pacarannya lama terus begitu nikah enggak saling memahami. Jadi mudah-mudahan masa adaptasi waktu pacaran itu terbawa sampai menikah, bahkan lebih langgeng sakinah mawaddah warohmah. Insya Allah nanti Marta Papi jadi Bu Ayu tahun depan lah, insya Allah ya. Marta Papi. Amin ya, Kisyu TV ya. Enggak ya? Iya doain aku. Ya amin. Iya. Kalau enggak Maret, April. Pokoknya dia mintanya ini, apa? Ini mah Idul Fitri setelah Idul Fitri. Oh, setelah Idul Fitri. Kan bulan sebelum bagus. Sebelum puasa. Di mana-mana tuh sebelum puasa. Mah, bulan puasa besar itu. Katanya. Bulan besar kata Bu Ayu. Main ngomong aja jodohnya juga belum. Kalau kata orang Depok itu bulan besar, itu gak, pas bulan Idul Fitri. Kalau enggak haji. Bulan haji ya. Heeh. Ayo kita doain. Ya doain yuk. Amin. Iya kan? Hai. Sebagai seorang kakak deg-degan gak sih Teh Ayu ini dan Pinang? Oh iya, tadi kebetulan pas sebelum makan nikah. Sedih banget sih, tadi makanya kalau jalan-jalan emang nangis mulia, bukan ikut emang air mata turun bae ya. Sedih sama anak, apalagi bonus teman dua kan.
dia dijemput sama Cepi. Brele apa sih? Brele maksudnya ini, dalam kata lain mengucur. Brele itu kamus Inggris yang zaman dulu banget tuh, brele. Ballroom Hotel Margo City, tempat di mana tadi dilangsungkan akad nikahnya Syifa dan juga Nanda. Terus juga ada resepsinya juga setelah itu. Alhamdulillah tempatnya nyaman banget, dingin banget, dan kita nggak kepanasan. Ini juga dekornya keren banget. Hari ini semuanya berjalan dengan lancar, semuanya, dan makanannya juga enak-enak banget. Sukses selalu. Jodohnya, amin. Rezekinya, amin. Banyak buntutnya, amin. Masih banyak, banyak yang udah bantu. Iya, banyak buntutnya. Amin. Happy wedding, Syifa.